Sukses ya, Ji, untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Kurang diceritani bangun paling kurang kenang ceritoni. Imam paling alim termasuk sinten? Imam Nawawi. Sinten? Imam Nawawi ngarang kitab niku di moton bae ra kuat. Wong majmu' tau 17 jilid. Ngarang fikih jadi majmu' 17. Kula gadah. Zaman niku mau regane mau 2 juta 700. Lan rugen ratu ku mergo serah regane kan. Rong juta. Niku 17 jilid. Niku sing majmu' tok. Niku boten kawe. Ora terlintas bes ning kawe. Delala mbek abah iku jenenge Yahya. Cilike iku ndak mbek abah dijenakno. Coba Nabi Yahya itu nabi yang apa? Nabi yang tidak nekat dan enggak terlintas seneng kawe itu. Wa sayyidaw wa hasura wa nabiyam minas. Yo ono mati nabi saling bojone akeh. Nabi Sulaiman iku ge milih. Milih abdi akeh lah ya apa iku. Terus jelas iku. Jadi dua nabi iki lah delalah umatnya Nabi di Torekoh besar dua, yaitu Abdul Hasan Asyadzili dan Said Abdullah Al-Haddad. Ini termasuk orang top dalam adab Torekoh. Meskipun tidak sezaman, tapi ini termasuk orang keren. Ya tentu ada Abdul Qadir Jilani, ada Imam Ghazali, tapi termasuk yang terkenal top itu Abdul Hasan apa? Asyadzili sama Said Abdullah Al-Haddad. Itu Said Abdullah Al-Haddad, misalnya takok. Takok rugen, tapi ngaji sopo. Kalau ngaji Kiai Mustafa. Kiai Mustafa tahu nangis gak anak pas pulang, betul nanti. Lereni ngaji dia ini, koy rati dul sawer iso nangis itu nih atas dia ini nah, aplasan asal diri walian tak kok dia ini apa? Lo ngaji ke sebab dia ini nak pulang buyu itu orang nak dijawab orang buyu lereni ngaji dia ini, wong kok iso syukur jadi tak kok aneh itu dia ini tau buyu itu orang apa? Gue tenang hati, amin istighfar, amin bukti lereni, wong kok iso syukur. Jadi saya ditok itu. Jadi iya, ya bodoh-bodoh masuk akal. Kemilah ndi? Lah aku iku ora ndek mata, guyu yo gelem nangis yo gelem. Rumah kok wis ya sadiri yo. Yo kan dadi dadi ya. Enggak jelas tapi. Abdul Hasan Asadili itu bahkan enggak percaya kalau ada sholat enggak sah itu enggak percaya. Saking ekstrimnya dia cara syukurnya Allah Subhanahu. Pernah ya ada muridnya tuh habis sholat. Umumnya orang habis sholat tuh kan gak yakin kalau sholatnya diterima apa enggak. Umumnya orang sholat kalau habis sholat yakin diterima apa enggak. Gak yakin kan? Takut rukunnya ada yang cacat atau syaratnya ada yang cacat atau pakaiannya pakai pakaian enggak benar. Abdul Hasan Asadzili ketika muridnya ngeluh itu dimaki-maki. Masyhur itu siapa dobi? Qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudil taqsir. Nusak kue di pari miriski sholat sing syukur piro-piro kue tau ditetir, tau sujud, tau rukuk kecangkeman, ya sempurna barang ya sempurna itu sombong pokoknya dikai pangeran sih misalnya dikai pangeran apel sitok ke syukur, tak lagi syukur dikai pangeran segodok, kayak tempe syukur, kayak syukur ngeluh pantas orang batang kat lah iya kue di pari sujud, kayak rukuk, ya kue syukur ngeluh barang itu kepengen sempurna itu keangkuan dalam perasaan sedih. Tapi cara saya tak tahu hadat bar sholat kok sulih halika kaya ahli suarga itu apa 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 masih ditopok pelita pelita yang berdiri oke milah ini ayo kan milah ini siapa? Suka harga ya mus? Dari jadikan buahmu jadi makanya ini kan. Nah, ya makanya ini berkah, ada Sayyid Abdul Al-Haddad yang berkah, kita dapat kitabnya banyak oleh Nasawi Biniya, Risalatul banyak sekali kita ada Madhab Abdul Hasan apa? Asyadili, kita punya kitabnya banyak yang diriwayatkan beliau, itu umumnya kitab hikam hikam, Madhab yang hikam itu cerminan Abdul Hasan apa? Asyadili, karena hikam itu kutu murid hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abdul Hasan apa? Asyadili, dan riwayat Madhab Asyadili itu semuanya tercermin dalam kitab apa? Hikam. Banyak kitab hikam itu kitab yang paling gampang membangkitkan apa? Optimis. Wah, optimis terus hikam. Misalnya gini, contoh gampang. Ilahi mayali kubilukmi wa minka mayali kubikaromika.
saya memang layak dihujat karena sifat buruk saya. Tapi wa minka mayaliku bikaromika. Tapi rahmat engkau selalu bisa mendapatkan saya. Ilahi kulama ayasatni awsofi atma'atni minnaruka. Ya Allah, ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, tapi saya akan optimis lagi karena engkau adalah orang yang terdekat yang banyak rahmatnya. Kulama akhrosoni lumi antokoli karomka. Wa kulama ayasatni awsofi atma'atni minnaruka. Setiap saya ingat keburukan saya, maka saya putus asa. Tapi terbangkitkan lagi motivasi saya karena rahmatmu begitu lu. Lah. Itu hikam. Hikam itu putu muridnya siapa? Abdul Hasan. Sehingga orang Indonesia berkah. Orang yang ngomong mojo hikam, orang yang mojo nasoe. Ini, wis kontan. Mulanya mungkin orang Indonesia itu wali dua sisi. Mesti wali ala Abdul Hasan apa? Asyadili ya wali ala Sayyid Abdul Al-Haddad. Tapi jadi ini jelas ini merkong. Tapi ini khazanah. Dan itu mewakili Dawi Pengiran Wayadunana Rohobom. Kita harus punya rasa cinta yang luar biasa, tapi juga punya rasa takut yang luar biasa. Tapi saya karena muridnya Mbak Mun, muridnya Bapak, guru-guru saya senang ceria, Bapak juga senang ceria, ya milih ceria. Jadi Bapak ngaji dan geremeng, amin istighfar, amin melas. Kalau diarani sangune kurang malah repot. Mendingan hujan tadi saya ngaji orang perasaan, damai om. Kata beliau lagi, wong ngaji itu wong sumpek kase. Nah, pas mulang saya ngaji sumpek, malah dobel apa? Dobel sumpek. Ya seperti itu, Quran yang menceritakan kul bi fadlillah wa bi rahmati wa bi hidayati fasyafrahu. Itu mirip madzhab Abdul Hasan apa? Tapi Quran juga cerita orang-orang baik adalah ya bukun apa? Ya bukun. Idza tustali ya khiruna ila qawli su. Wa ya khiruna ila qawli ya bukuna wa yaziduhum khusyu. Jadi orang baik diceritanya Allah dua kali. Ada yang kalya profu, ada yang apa? Ya bukun. Jadi mulanya kula suwun iso kula jenengan sing syukur bahwa bener-bener ulama Rasulullah itu al ulama warasatul apa? Amin. Dulu nabi-nabi ya ada Yahya dan siapa? Isa. Jadi enggak ada nabi sezaman yang madhabnya selevel kaya, levelnya madhabnya Yahya dan siapa? Isa. Sing sito aina khiyarun nas. Sing sito ora jawab. Aina sirar. Tak kok ora dijawab malah tak kok menawa ora ana nabi bantah-bantah kok kowe ora. Pangune reality show koyo apa dua sisi ini ora ana nabi ku ora bantah-bantahan berdebat ngono ku ora ana mene ana MC ne barang ora ana. Nabi padha wong insope padha wong saleh tak kok ora dijawab ora tersinggung. Aina fiaruna. Sing cita tak kok aina sirar. Ora kok. Tak kok dijawab malah tak kok ora ana. Akhirnya tak kok, karena kode tak kok terus maksud tembiye enak kumpul wong soleh, nak menolak katut cari nabi Isa, aku itu nabi itu dok, dokter, jadi gue lagi sing penyakit, akhirnya kode insofi, ya wes kayak apa luar biasanya khazanah itu, aja yo orang dari Islam ekstrim koyo koyo sing lunak ini salah, dari sing Nusantara sing ekstrim, aku nggak peduli mengorak, aku yo orang Islam malah opo yo orang soal Islam orang, jangan buat saya sampai TV, aku sinetron. Wajahan nalan gawe sapa ingsun benagum antarane wong akeh benasabae antarane sabak wa gum utawi sabak biliaman. Maksud e pinter, wa gum biliaman yo jelas yo, wa gum biliaman. Dadi wono sobo iku ning yaman. Ya, ya soalnya yang jelas cerita sabak itu adanya di yakin ya? Wajib yakin. Benahum antarane wong sabak, wahum te penduduk sabak ubil yamane ana ing negara Yaman. Yaman sono, pokoke kulon ana ben kulon. Kulon sing banget ora kulon pas. Kulon pas ana sapa? Maksudnya Yaman iku pinggire Mekah. Ya aja tak wetane tak kulone. Wa bainal qura lan antarané perkampungan alati kang barokna kang barokah ingsun fiha ing dalem. Ukuran tak berkahi misale bil ma'ib lan gampang banjire wasyajari lan akeh tetumbuhan. Wa yaute qura sing diceritakno barokna bae qura sami iku daerah-daerah sam.
Allah tikang yasiruna kang padha lumaku sapa wong akeh ila kamaring samli tijaroti krana dagang. Dimulai riyen orang itu ya modern, orang Yaman kalau dagang ke Syam. Syam itu ya Lebanon, Israel, Palestina, Syria, itu semuanya dulu namanya apa? Syam. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Ingsun gawe kuron ing perkampungan dhirotan kang saling sambung. Mutawasilatan tegese saling sambung minal Yamani saking Yaman ila Syami maring apa? Syam. Dadi nek perjalanan jauh enggak masalah karena meskipun lintas negara selalu ada perkampungan sehingga enggak perlu ada rasa takut, enggak perlu ada rasa mbok bekal akeh wong kok gampang ning dalan ono. Terus saiki ning dalan ono warung. Makanya berkah gitu yang sebagai masjid pinggir jalan karena orang-orang mau sholat tuh nyaman kemana saja di Jawa itu nyaman sekali karena sholat setiap saat di pinggir-pinggir jalan banyak apa? Masjid dan semuanya alhamdulillah fasilitasnya gampang maksudnya dinding-dindingnya gampang dan mungkin ya Jawa Sumatera Kalimantan ya mungkin sebagian daerah mungkin kayak Kangelan yang NTT tapi kan nggak kelar ngorono lah maksudnya jadi rasa tak tentu wakot dana lanwus gawe gampang insun negerna insun via ing dalam kuronto iro asero via fil kuronto iroti asero ing gampang melatu via itu yakin itu naskirani isopodo istirahat siang gae kola yakin itu kailulah mana istirahat nabo siang via kidatin yang siji daerah waya itu nalan istirahat malam itu bahasa Arab gue lengi nah istirahat siang jadi kailulah nabo kailulah nah istirahat malam jadi mabit nabo mabit waya itu nalan podo nginep sopo penduduk nabo sabak di ukhro yang dalam kampung sing liyo. Jadi misalnya siang istirahat di daerah iki, nak malam ini iki. Ilan tihai safariin tumoko maring entae lungane penduduk Sabah. Walah tajunan ora butuh sapa penduduk Sabah di Sabah ila hamlizatin maring gawa sangu biaya wa main dan bayi. Maksudnya karena banyak perkampungan gak perlu gawa bekal air. Gawa kok yang mana-mana ada apa? Air. Bayang no, air sedurunge disiksa sakniki kan dadi padang pasir sak usih diadep sing wong Sabah.